elektroforesis gel untuk protein disebut sebagai, ada jenisnya ada banyak. Yang paling sering, yang paling umum digunakan adalah SBSH. Panjangannya sebelum Brazil masih survei ini. Sodium berdasar survei polyacrylamide gel elektroforesis. Jadi ini salah satu metode untuk elektroforesis protein. Sesuai dengan nama, namanya di sini digunakan gel polyakrilamid untuk sebagai medium untuk memisahkan protein. Oke, protein. Kemarin kita kan belajar mengenai protein. Di mana protein itu kan terdiri dari asam amino. Asam amino ada yang polar, nonpolar, bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Nah, oleh sebab itu di sini protein bermuatan, muatan dari protein positif. Positif. Karena nanti dimulai dari negatif. Oh, bukan itu. Jadi kan tadi konsepnya asam protein terdiri dari asam amino. Asam amino sifatnya bermacam-macam. Jadi sifat dari protein itu tergantung jenis proteinnya. Jadi suatu protein dia bisa netral, bisa bermuatan positif, atau bisa juga bermuatan negatif. Nah, jadi di sini ditambah, jadi sebelum dilakukan elektroforesis, pada sampel protein ditambahkan SDS, sodium glutathione. Ini SDS ini berfungsi untuk menyeragamkan muatan protein, di mana seluruh protein setelah ditambahkan SDS akan bermuatan negatif. Jadi tadi protein yang muatannya bervariasi diseragamkan oleh SDS menjadi bermuatan negatif. Denaturasi di sini dibuat menjadi lurus, menjadi berupa rantai lurus. Tadi kan awalnya kan protein melipat, nah sekarang diubah menjadi struktur primernya, yaitu berupa rantai lurus. Nah, jadi ini perlu diingat bedanya elektroforesis gel agarus dengan SDS batch. Jadi di SDS page ini protein itu perlu di SDS page sebelum prosedur elektroforesis dilakukan. Protein di sini diberi beberapa perlakuan dulu. Pertama, muatannya itu diseragamkan. Yang kedua, protein didenaturasi. Baru setelah itu denaturasi. Di sini untuk mendenaturasi protein di sini dilakukan menggunakan suhu. Jadi proteinnya dipanaskan. Selain itu juga dilakukan denaturasi kimiawi. Jadi ditambahkan berbagai zat kimia yang bisa mendenaturasi protein. Setelah protein muatan diseragam dan setelah protein terdenaturasi, barulah dilakukan elektroforesis. Dan di sini elektroforesisnya pakai gel pakai polyakrilamid. Elektroforesis menggunakan gel polyakrilamid. Di sini gelnya itu disusun secara vertikal. Jadi posisi gelnya itu tegak. Sementara kalau untuk agarus dia
horizontal chairnya, posisi tidur. Kalau poliakrilamid dia tegak. Sama seperti Jelagaros, di sini juga ada sumur, juga ada well, di mana wellnya itu diletakkan di kutub negatif. Jadi kan tadi proteinnya sudah negatif, maka wellnya juga harus di kutub negatif. Sehingga nanti ketika dialiri listrik, maka protein akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi protein akan terpisah berdasarkan berat molekulnya. Jadi prinsip elektroforesis Jelagaros sama dengan SDS-PH. Cuman bedanya tadi, ada perlakuan terlebih dahulu sebelum elektroforesis dilakukan dan gelnya. Selebihnya sama. Nanti hasilnya seperti ini. MW itu molecular weight marker. Jadi di sini juga digunakan molecular weight marker. Tapi di sini molecular weight markernya bukan potongan DNA, tapi kumpulan protein yang beratnya sudah diketahui. Di mana di sini satuan berat molekul protein itu adalah kilodalton. Kilodalton yang KDA itu.